Salam sejahtera. Hari ini, kamu bersama-sama saya, Cikgu Sarina binti Abdullah. Pada hari ini, kita akan belajar tentang analisis perubahan dalam tajuk alih bentuk komunikasi bagi semester 3. Analisis perubahan dibuat untuk menunjukkan perkembangan sesuatu perkara. Sebagai contoh, kadar pertumbuhan ekonomi, prestasi import dan ekspor, juga perkembangan pengeluaran pertanian. Saya harap di akhir sesi ini kamu dapat yang pertama, membuat analisis perubahan data dan yang kedua, menulis analisis perubahan data dengan baik. Sebelum kita teruskan, pastikan kamu telah bersedia dengan alat-alat tulis yang diperlukan. Sediakan pen atau pensel, buku nota dan kalkulator. Nampaknya kamu semua sudah bersedia. Baiklah para pelajar sekalian. Media yang berkaitan dengan tajuk ini selalunya ialah jadual, graf dan carta pai. Jenis data sering dipaparkan pula adalah dalam bentuk nilai mutlak atau peratus. Sekiranya kita mendengar atau membaca laporan-laporan yang berkaitan, terdapat empat pola perubahan yang biasa berlaku, iaitu pola meningkat, pola menurun, pola tidak konsisten dan tidak berubah atau malar. Walau bagaimanapun, jika kamu membuat analisis soalan tahun-tahun lepas, kebanyakan media memaparkan data yang menunjukkan pola meningkat, pola menurun dan tidak konsisten. Jarang sekali ya kita temui data yang menunjukkan pola tidak berubah atau malar. Baiklah, sekarang mari kita buat analisis data dalam jadual yang dipaparkan. Perhatikan jadual ini. Apakah ciri data yang dipaparkan? Betul, data yang digunakan ialah dalam bentuk nilai mutlak atau ribu hektar. Bagaimana kita menganalisis perubahan data ini? Bagi jadual ini, kita perlulah membaca data secara horizontal dari kiri ke kanan. Perhatikan perubahan jumlah kawasan hutan negara-negara ASEAN yang disenaraikan sepanjang tempoh yang tertera. Apakah pola perubahan keluasan hutan negara-negara tersebut dalam tempoh yang diberikan? Hutan manakah yang menunjukkan peningkatan? Yang mana pula menurun? Yang mana tidak berubah atau malar? Dan yang manakah tidak konsisten? Ya, betul. Dari tahun 2000 hingga tahun 2017, keluasan hutan Malaysia menunjukkan pola peningkatan. Indonesia pula menurun. Filipina tidak konsisten dan keluasan hutan Singapura pula tidak berubah. Tahniah, kamu telah berjaya membuat analisis. Sebentar tadi, kamu telah berjaya membuat analisis dengan betul. Sekarang, cikgu akan tunjukkan bagaimana menulis analisis dengan baik. Tuliskan analisis bagi setiap jenis pola dalam satu perenggan. Perenggan tersebut hendaklah mengandungi pernyataan pola dan negara yang berkenaan. Bagi membuktikan pernyataan pola, kamu hendaklah mengemukakan data tersurat, iaitu data pada tahun awal dan tahun akhir. Kamu juga perlu memberi data yang tersirat, iaitu beza nilai tahun awal dan tahun akhir serta peratus perubahannya. Baik, mari kita cuba dengan yang pertama, iaitu pola perubahan bagi keluasan hutan Malaysia, iaitu pola meningkat. Data tersurat ialah 21,591.0 ribu hektar pada tahun 2000
dan 22,195.000 hektar pada tahun 2017. Data tersirat yang pertama ialah hasil daripada nilai tolakan tersebut, iaitu beza antara kedua-dua data tersurat, iaitu 604,000 hektar. Teruskan dengan mencari data tersirat yang kedua, iaitu peratus perubahan bagi tempoh tahun 2000 hingga 2017. Bahagikan 604,000 hektar dengan 21,591,000 hektar, iaitu nilai tahun 2000 dan darab dengan 100. Jawapannya ialah 2.80%. Sekarang, tuliskan semua maklumat tersebut dalam satu perenggan. Lihat contoh yang dipaparkan. Mari kita sama-sama membacanya. Jumlah keluasan hutan Malaysia menunjukkan peningkatan dari tahun 2000 hingga tahun 2017. Jumlah keluasan pada tahun 2000 ialah 21,591,000 hektar. Meningkat sebanyak 604,000 hektar bersamaan 2.80%. Menjadi 22,915,000 hektar pada tahun 2017. Cikgu harap kamu telah faham tentang cara menulis analisis berdasarkan contoh ini. Sekarang, mari kita cuba dengan negara yang keluasan hutannya menunjukkan penurunan. Negara mana ya? Betul, Indonesia. Apakah data tersuratnya? Data tersuratnya ialah sebanyak 91,010,000 hektar pada tahun 2017 dan 99,409,000 hektar pada tahun 2000. Apakah pula data tersiratnya? Data tersirat yang pertama ialah negatif 8,399,000 hektar. Bagaimana kita mendapat nilai ini? Kita mendapatnya dengan menolak nilai tahun 2017 dengan nilai pada tahun 2000. Tolak 91,010,000 hektar dengan 99,409,000 hektar. Hasilnya ialah negatif 8,399,000 hektar. Data tersirat yang kedua pula ialah peratus perubahannya. Bahagikan negatif 8,399,000 hektar dengan nilai pada tahun 2000, iaitu 99,409,000 hektar dan darab dengan 100. Jawapannya ialah negatif 9.23%. Sekiranya data tersurat dan tersirat tepat, teruskan dengan menulis analisis. Adakah penulisan kamu seperti ini? Nyatakan pola dan negara yang berkenaan pada permulaan perenggan. Lihat ayat yang pertama. Jumlah keluasan hutan yang menunjukkan pola menurun ialah Indonesia. Pernyataan tersebut diikuti dengan bukti data tersurat dan data tersirat. Lihat ayat yang kedua pula. Jumlah keluasan pada tahun 2000 ialah 99,409,000 hektar, iaitu menurun sebanyak 8,399,000 hektar atau 9.23%. Menjadikannya sebanyak 91,010,000 hektar. Pastikan perenggan kamu mempunyai maklumat data tersurat dan tersirat dengan lengkap. Bagi data tersirat, kamu tidak perlu memasukkan simbol negatif kerana perkataan menurun itu sendiri telah pun menggambarkan perubahan yang negatif.
Baiklah, kamu telah menulis analisis perubahan meningkat dan menurun. Bagaimana pula dengan pola tidak konsisten? Terdapat sedikit perbezaan dari segi penulisan analisis pola ini berbanding dengan pola-pola yang telah diterangkan sebelum ini. Baca dengan teliti contoh yang dipaparkan. Apakah yang dapat kamu simpulkan? Betul, kamu mesti memberikan data tersurat dan tersirat tahun demi tahun dengan lengkap seperti yang ditunjukkan. Sekarang, kita beralih pula kepada penulisan bagi pola tidak berubah. Penulisannya agak ringkas ya, kerana kamu hanya perlu memberikan data yang tersurat seperti yang dipaparkan. Baiklah, kita sudah selesai dengan penulisan analisis bagi media yang memaparkan data dalam bentuk nilai mutlak. Sebagai latihan tambahan, cuba buat dan tulis analisis perubahan bagi purata harga runcit sayur-sayuran terpilih Malaysia mengikut jenis bagi tahun 2016 hingga tahun 2018. Apakah pola perubahan purata harga runcit bagi setiap jenis sayur-sayuran yang tersenarai? Kenal pasti sama ada jawapan yang cikgu sebutkan ini betul atau salah. Pertama, purata harga runcit sayur bayam mengalami peningkatan. Kedua, cili merah menunjukkan pola penurunan. Ketiga, halia tua mengalami pola tidak konsisten. Manakala yang keempat, bendi menunjukkan pola tidak berubah. Apakah jawapan kamu? Ya, penyataan 1, 2 dan 3 betul. Penyataan yang keempat salah kerana sayur bendi mengalami pola tidak konsisten. Jadi, terdapat tiga jenis pola bagi data purata harga runcit sayur-sayuran terpilih Malaysia dalam tempoh yang dipaparkan, iaitu pola meningkat ditunjukkan oleh sayur bayam, pola menurun yang dialami oleh cili merah, manakala halia tua dan bendi pula mengalami pola tidak konsisten. Baiklah, kita teruskan dengan analisis perubahan bagi data yang ditunjukkan dalam bentuk peratus. Lihat graf bar ini dan buat analisis pola perubahan bagi kadar pertumbuhan ekonomi ASEAN terpilih bagi tahun 2016 hingga 2018. Apakah pola perubahan yang ditunjukkan bagi setiap negara tersebut? Apakah jawapannya para pelajar? Ya, betul. Pola meningkat ditunjukkan oleh Indonesia dan Thailand. Manakala Filipina menunjukkan pola menurun. Sementara Malaysia pula mengalami pola tidak konsisten. Agaknya, apakah maklumat yang perlu ada dalam penulisan analisis bagi data seperti ini? Adakah sama seperti analisis data yang ditunjukkan dalam bentuk nilai mutlak? Baiklah para pelajar, tiada banyak perbezaan antara penulisan analisis data berasaskan nilai mutlak dan peratus. Perenggan analisis, kamu hendaklah juga mengandungi pola maklumat dan bukti negara. Penyataan ini pula hendaklah disokong dengan data tersurat dan data tersirat seperti contoh-contoh sebelum ini. Namun, kamu hanya perlu memberi beza data peratus tahun awal dan tahun akhir bagi data tersirat. Mari kita cuba dengan pola menurun yang ditunjukkan oleh kadar pertumbuhan ekonomi negara Filipina. Data tersuratnya ialah 6.9% pada tahun 2016 dan 6.2% pada tahun 2018. Data tersirat pula ialah negatif 0.7%.
Sekarang, lihat pula contoh penulisan analisis. Baca dengan teliti dan bandingkan dengan contoh penulisan sebelum ini. Apakah perbezaan yang kamu dapat kenal pasti? Ya, benar. Tiada perbezaan yang ketara. Mari kita beralih pula kepada negara yang kadar pertumbuhan ekonominya menunjukkan pola meningkat, iaitu Indonesia dan Thailand. Perhatikan perenggan ini. Pada permulaan perenggan, nyatakan dengan lengkap semua negara yang mengalami pola perubahan yang berkenaan. Kemudian berikan data tersurat dan tersirat bagi salah satu negara untuk membuktikannya. Seterusnya, bagaimana pula kita menulis bagi data peratus yang menunjukkan pola tidak konsisten? Caranya adalah seperti penulisan analisis pola yang sama bagi purata harga runcit bagi sayur-sayuran tadi, iaitu dengan menyatakan data tersurat dan tersirat tahun demi tahun dengan lengkap. Baiklah para pelajar, mari kita cuba dengan graf yang ini pula. Graf ini menunjukkan kadar faedah minimum pinjaman di negara-negara ASEAN terpilih bagi tahun 2016 hingga tahun 2018 yang dipaparkan. Apakah perubahan yang dapat kamu lihat di Indonesia? Apa jawapan kamu, para pelajar? Boleh ulang lagi? Ya, betul. Kadar faedah minimum pinjaman di Indonesia menunjukkan pola menurun. Bagaimana pula dengan Malaysia? Bagus. Malaysia mengalami pola meningkat. Telitikan pula Singapura. Apakah pola yang dialaminya? Ya, negara ini menunjukkan pola kaedah faedah minimum pinjaman yang tidak konsisten. Bagaimana dengan Thailand? Benar, keadaannya adalah sama seperti Singapura. Tahniah pelajar-pelajar. Teruskan dengan menulis analisis. Kamu telah menganalisis pola perubahan yang dipaparkan dalam bentuk jadual dan graf. Sekarang, mari kita buat analisis perubahan data yang dipaparkan melalui carta pie. Semasa di semester 2, kamu telah belajar cara-cara memaparkan data dengan menggunakan carta pie. Masihkah kamu ingat jenis data yang dipaparkan dalam carta pie? Bagus ya. Data di dalam carta pie ditunjukkan dalam bentuk peratus. Sementara jumlah besar nilai dipaparkan dalam bentuk nilai mutlak. Sila lihat carta pie ini. Ia menunjukkan maklumat import komoditi perikanan dari pelbagai negara ASEAN terpilih pada tahun 2015 dan tahun 2016 oleh Malaysia. Baik, sekarang buat analisis perubahan import komoditi tersebut dalam tempoh yang dinyatakan. Lihat dulu perubahan jumlah keseluruhan import. Jumlah keseluruhan import pada tahun 2015 ialah ringgit Malaysia 3,077.55 juta. Sementara jumlah pada tahun 2016 pula ialah ringgit Malaysia 3,374.74 juta. Ini bermakna secara keseluruhannya jumlah import komoditi perikanan dari pelbagai negara ASEAN terpilih menunjukkan pola meningkat. Apakah bukti data tersurat yang kamu perlu nyatakan dalam penulisan analisis? Ya, betul. Data tersurat adalah jumlah besar dibulatkan dengan warna merah tersebut. Sekarang, cari data tersiratnya. Sudah dapat?
Bagus, para pelajar. Jadi, beza nilai mutlaknya ialah ringgit Malaysia 297.19 juta. Ratus perubahannya pula ialah 9.66%. Tahniah, kamu telah mempunyai semua maklumat yang diperlukan untuk menulis satu perenggan analisis yang lengkap. Seterusnya, kita lihat pula perubahan data-data peratus yang ditunjukkan dalam carta pai. Import komoditi perikanan dari negara manakah yang menunjukkan pola peningkatan? Ya, betul. Import dari Indonesia, Vietnam dan Kemboja. Bagaimana dengan import dari negara Filipina dan Brunei? Ya, peratus import dari negara-negara ini menunjukkan penurunan. Sekarang, cuba kamu tulis analisis perubahan-perubahan yang telah kamu kenal pasti. Mari kita semak jawapan kamu. Kita mulakan dengan menyemak penulisan analisis perubahan jumlah keseluruhan. Bandingkan jawapan kamu dengan jawapan yang dipaparkan di skrin. Adakah jawapan kamu mempunyai semua maklumat seperti yang ditunjukkan dalam perenggan tersebut? Tahniah ya. Nampaknya anda semua semakin mahir. Kita teruskan dengan semakan penulisan analisis perubahan data peratus bagi pola meningkat pula. Sekali lagi, bandingkan jawapan kamu dengan yang terpapar di skrin. Semak penyataan pola dan negara-negara yang terlibat. Kemudian semak pula data tersurat diikuti dengan data tersirat. Bagaimana para pelajar? Adakah data-data tersirat iaitu peningkatan peratusnya adalah sebanyak 1.98%? Bagus. Nampaknya kamu telah menulis analisis dengan lengkap dan tepat. Bagaimana pula dengan penulisan analisis perubahan menurun? Contoh yang diberikan ialah Filipina. Apakah data tersuratnya, para pelajar? Ya, betul. Data tersuratnya bagi peratusan import dari Filipina pada tahun 2015 ialah 31.07%. Pada tahun 2016 pula ialah 29.23%. Bagaimana dengan data tersiratnya? Bagus. Data tersiratnya ialah penurunan sebanyak 1.84%. Adakah kamu telah memasukkan semua maklumat dengan lengkap dan tepat? Bagus. Baiklah, para pelajar. Berdasarkan contoh-contoh data yang telah dianalisis, pola yang manakah kerap ditemui? Ya, betul. Pola meningkat dan juga menurun. Pola tidak berubah atau malah kurang ditemui. Bilakah masanya kamu dapat melihat pola tidak konsisten? Ya, betul. Pola tidak konsisten hanya dapat kita lihat jika data yang dipaparkan melibatkan lebih daripada dua tempoh. Baiklah, para pelajar. Cikgu yakin kamu sudah boleh menulis analisis perubahan dengan cemerlang. Pastikan perenggan kamu mempunyai maklumat yang lengkap dan tepat. Maklumat-maklumat tersebut ialah pola, bukti negara atau komoditi seperti contoh yang diberi. Jangan lupa ya, data tersurat dan tersirat. Kamu perlu membuat banyak latihan supaya mahir dan berkeyakinan untuk menjawab soalan-soalan berkaitan pola perubahan. Sekian buat kali ini. Terima kasih kerana menonton. Selamat maju jaya.